Namun semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh, 11 dan 12 berbunyi demikian. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan Ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena itu, laksanakanlah tugas, tanggung jawab dan wewenang saudara-saudara sebagai panitia dengan sukacita. Kita akan masuk dalam pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Umum Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masih Injili di Halmahera. Kepada Bapak dipersilakan. Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam di lampiran yang tidak akan berkembang kekuatan baik bagi badan perkembangan maupun kekuatan gereja Masih Injili di Halmahera untuk tujuan gereja-gereja di Indonesia akan berkembang. Surat keputusan nomor 2781 garing KPJS garing Angkor Way 28 garing A2 garing 2021 tentang pengangkatan badan pertimbangan badan yang semua di gereja Masih Injili di Halmahera. Dengan pertolongan Yesus Kristus, badan pekerja harian sinode gereja Masih Injili di Halmahera menimbang dan khususnya mengingat satu dan khususnya memperhatikan pleno badan pekerja harian sinode tanggal 8 Maret 2021 memutuskan menetapkan satu ketika mulai tanggal 9 Maret 2021 mengangkat pejabat yang namanya tercantum pada catur 2 dalam jabatan baru sebagai manat negara pada jalur 3 lampiran surat ini. Kedua, membatalkan surat keputusan DPS dengan segenap lampiran keputusan mendahulunya. Yang ketiga, menugaskan badan perkembangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku dalam gereja Masih Injili di Halmahera. Empat, meninjau dan menunjukkan surat sendiri terhadap keluhan dalam penetapan. Ditetapkan juga pada tanggal 9 Maret 2021 Badan Pekerja Harian Sinode ini Ketua Umum Pendeta Dr. Dengan Sinode Teologi Sekretaris Umum Pendeta Harian Sinode. Lampiran surat keputusan Badan Pekerja Harian Sinode ini nomor 2781 garing KPTS garing 648 garing Adat Ketua garing 21 tanggal 9 Maret 2021 tentang pengangkatan badan pertimbangan PPDMI. Satu, Pendeta Emeritus Atikus Turbasa Magisteriologi, jabatan Ketua merangkap anggota badan pertimbangan. Kedua, Bapak Rubinus Misi Sarjana Hukum, Sekretaris merangkap anggota. Ketiga, Pendeta Emeritus Dr. Yesumtan Senkum, anggota Pendeta Emeritus Yohanes Budi, anggota dan yang beliau Bapak John Mangunburi, Bapak Hum, juga anggota.
Pebelok 9 Maret 2001 Badan Pekerja Harian Sunodigiri Ketua Umum Pemerintah Kabupaten Suci Teknologi Pendeta Provinsi Sulawesi Umum. Kepada Bapak-Bapak yang telah disebutkan namanya, mohon berkenan dan berkenan di persidangan. Surat keputusan nomor 3562 garing tes garing ZA garing angkor 8 garing tentang pengangkatan pimpinan kelembagaan badan ekonomi dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injil Hang Hela Menimbang A dan seterusnya mengingatkan dan seterusnya memperhatikan Tuhan Kelembagaan Pekerja Harian Sinode Gereja 51 memutuskan menetapkan satu mengangkat pejabat yang namanya tercantum pada jalur kedua dalam jabatan baru pemerintah pada keempat periode 2017-2022 ambilan surat dan ini menetapkan personil kembali jabatan lama sebagai jabatan baru dalam periode tahun keenam. Yang ketiga membatalkan surat keputusan nomor 1 garing 4S garing D dan M garing 12 tentang penetapan personil dan pimpinan kelembagaan sebelumnya. Keempat, meninjau dan menuturkan surat ini jika terdapat keluhan dalam penetapannya. Ditetapkan di bulan pada tanggal 24/1 Badan Pekerja Harian Sunodigiri Ketua Umum Pendeta Dr. Tuan Sudikir Teknologi serta penuh penjelasan. Lampiran keputusan nomor 3562 garing KPS garing A garing 68 garing 21 tanggal 24/1 tentang pengangkatan pimpinan kelembagaan. Nama jabat Pendeta Feni A. Tengo-Tengo Magister Teologi Jabatan Lama Kepala Kelembagaan Sunodigiri Jabatan Baru Ketua Bidang Diakonia dan Transformasi Ini. Yang kedua Pendeta Sylvia A. Lozano Kajian Teologi Ketua Bidang Penerjemahan Kitab Jabatan Baru Ketua Bidang Penerjemahan Kitab. Yang ketiga Pendeta Amalagi Magister Teologi Jabatan Lama Ketua Studi Dua Mohon Jabatan Baru Dua Bidang Konsumen Ini Sensial Pemilu 24/2021 Ketua Umum Pendeta Dr. Turugi Sekretaris Umum Pendeta Pada ibu-ibu yang berkaitan kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan untuk menjadi nyata bahwa saudara-saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan sebagai badan pertimbangan sinode dan pimpinan kelembagaan. Maka sebagai hamba Tuhan, saya meminta kesediaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama. Percayakah saudara bahwa melalui prosedur yang sah, saudara telah dipanggil dan dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi badan pertimbangan, sinode dan pimpinan kelembagaan, sinode gereja Masih Injili di Halmahera, periode 2017-2022?
Pertanyaan yang kedua, bersediakah saudara menjalani tugas ini dengan setia dan rajin, serta rasa takut akan Tuhan, dan tetap mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab ini kepada Tuhan melalui gerejanya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan mendengar dan menjawab pengakuan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Dalam rasa keterpanggilan kami untuk melayani di ladang pelayanan Tuhan, di saat ini, dalam pribadi yang dilantik menjadi bagian di dalam tugas dan tanggung jawab yang diperkenankan untuk dijalani, kami bermohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau memakai Bapak Ibu yang boleh dilantik di saat ini sebagai bagian dalam tugas menyebarkan visi guna demi dan kehormatan nama-Mu Tuhan. Biarlah dalam tugas dan tanggung jawab yang diembankan menjadi komitmen untuk setia melayani Tuhan dan benar-benar menyerahkan hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan kembali kita.